Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di juragan properti Bersama saya Sulistyo Ya, gini teman-teman Sekarang saya ada di Desa Ciwaru Tepatnya di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang Selatan Nah, tepat di depan saya ini Ini ada Sebidang Tanah yang mau dijual teman-teman Dan lokasi tanahnya ini ini nempel dengan uh, jalan ya nempel dengan jalan ini jalannya jalan desa tapi ini masuk mobil ya untuk luas tanah di sini luasnya itu 2400 2400 meter dan legalitasnya sudah sertifikat hak milik untuk kaya apa tanahnya kita lihat batas-batas tanahnya kayak apa dan lokasi tanahnya ini ini tanahnya datar teman-teman seandainya ini mau dibikin kapling juga bisa atau bikin dibikin villa juga bisa ya. dan tepat di depannya ini pas di depan sini ini yang uh, kelihatan kan ya ini mau dibikin masjid di mau dibikin kayak pesantren gitu jadi mau dibikin yayasan jadi di sini mau dibikin sekolahan juga ini mau dibikin masih jadi dibikin yayasan kayak gitu kayak pesantren gitu tempat ngaji anak-anak dan lokasi yang kita tawarkan sekarang ini tepat berada di depannya kayak gitu teman-teman jadi kalau beli tanah di sini insya Allah nggak kecewa kayak gitu dan di sini itu tempatnya dekat dengan tempat wisata ya contohnya kayak Sariater, pemain dan air panas, taman Taman bunga yang paling gede di Subang itu sangat dekat sekali, paling lima menit lah nyampe kayak gitu ke tempat wisata tersebut. Itu. Dan selain itu, di sini juga tergolong harganya ini masih sangat murah, teman-teman. Yaitu dibandingkan kemarin yang saya bikin video di CHR, sebenarnya sih nggak nggak jauh ya dari CHR ke sini itu nggak jauh. Cuman kan yang namanya udah di perumahan, udah dikelola sama developer itu, lain harganya. Kalau ini kan masih milik pribadi, jadi bukan punya pengembang ya, jadi lain kan pasti harganya lain. Kalau kemarin kan harganya satu juta setengah, itu per meter. Nah, di sini harganya dijual per bata teman-teman, biasa namanya juga. Uh, ini kan namanya juga masih di kampungan gitu kan ya Jadi rata-rata kita -rata jualnya per bata lah. per bata ini dijual dengan harga 6 juta rupiah nah, tuh. Sebenarnya 6 juta rupiah ini tergolong murah karena kenapa di sekitaran sini, samping-samping sini Ntar uh, saya kasih lihat yang sebelah sana juga ada Itu dibikin kaplingan, itu harganya itu bisa nyampe 10 juta teman-teman 10 juta per batanya nah sedangkan di sini ini karena kan belum dibikin kapling jadi tanahnya ini masih murah cuma 6 juta rupiah ini udah dapat kalau di sana belum dapat kayak gitu teman-teman perbedaannya ya Oke untuk kayak apa tanahnya kita langsung lihat batasnya kayak apa dan kondisi tanahnya ini seperti apa kayak gitu Oke langsung saja atas tanahnya, jadi ini ini nempel dengan rumah ini ya, batas tanahnya ya. Jadi tanah di sini selain nempel jalan, jalan ya, selain nempel jalan juga deket sama rumah warga Jadi ini udah nggak diragukan lagi, semandainya pengen dibuat rumah atau villa ini, udah nggak jauh dari penduduk yang itu. Nih, ini batasnya ini, ini jalannya. Dan dilihat ini yang depannya yang mau buat yayasan ini mau buat masjid masih on progress nah sekarang kita ke sini nih batas tanahnya. Ini, nah, ini dia batas tanahnya. Nih, bisa dilihat kan, bukan yang nanas-nanas ini ya, tapi sampingnya. Jadi lebar muka jalan ini emang nggak terlalu lebar ya, ya kurang lebih 20 meteran lah kurang lebih 20 meteran tapi jadi posisinya oh, enggak ngotak kayak tanah kapling gitu enggak. Jadi semakin ke belakang ini semakin lebar kayak gitu. Ini lokasi tanahnya juga datar bisa dilihat. Datar kan? Lokasi tanahnya datar. Gak, banyak. Dan ini untuk batas tanahnya yang belakang sudah di pondasi ini sudah di pondasi harus nah jadi gini ini kan yang belakang ya yang belakang e, bisa dilihat ini di sini kan ada pohon ya pohon pembatas ini posisi tanahnya udah di udah dipondasi ya posisi tanahnya udah dipondasi tapi di sini ini e, model tanahnya ini ngel 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 dan di sini menciut nih teman-teman ini e, kekurangannya kayak gitu jadi kekurangannya di sini cuman ini doang jadi ini e, posisi tanahnya menciut tuh ini paling ya kisaran 5 meter dan di belakang sana ini masih ngikut nih jadi nyampe pohon itu kan di situ ada namanya pohon bambu ya itu ada pohon bambu di situ kita lihat ini eh, pala kayak gini ya karena masih ya karena nggak dirawat gitu ini batasnya yang belakang ini jadi pohon-pohon bambu ini nih depan sama pohon-pohon bambu juga tuh di sana tuh. tapi ini tanahnya datar dan ini juga kan nempel rumah-rumah yang tadi ya tuh ini ada kandang dombanya ini juga berarti muter itu tanahnya itu sudah dipondasi kayak gitu jadi kalau seandainya beli di sini itu udah bonus pondasi pinggirnya gitu ini kan masih bala ya depannya ini masih bala sedangkan yang di sini itu ini bagus banget bersih karena ini dirawat oh. ada yang merawatkan di kebunnya dan ini ditanemin rumput rumput nah ini jadi menciutnya di sini nih nge-l nya di sini jadi eh, minusnya kayak gitu minusnya hanya itu selebihnya tanahnya juga datar enak Ini kalau dibikin kapling perumahan juga masih bisa Nah, ini batas tanahnya ini yang ini nih tanahnya udah dipondasi teman-teman tanahnya tuh udah dipondasi dan sebelahnya kalau sebelahnya kan tanahnya dirawat dan ditanemin nanas gitu kan ya ya tahu sendirilah yang namanya Subang Selatan itu terkenalnya dengan produknya nanas semuanya nanas rata-rata makanya di sini nanas cuman untuk yang tanah yang saya pasarkan sekarang ini emang tanahnya tanah kosong full kosong nggak ada tanaman cuman paling ya ada ya kayak pohon pisang lagang saya pohon bambu juga ada adanya pohon gitu jadi bukan ya produktifnya paling pisang doang itu teman-teman ya itulah tadi pembahasan sekilas tentang tanah ini ya jadi tanah yang kita pasarkan sekarang ini Kayak nah, gitu teman-teman. Tanahnya datar, cuman tadi saya katakan apa adanya jadi ada minusnya. Minusnya di sini juga bukan masalah minus apa apa tapi bentuk tanahnya ini dari depannya bagus ngotak gitu kan. Habis ngotak, pas posisi pojok di sini ini agak agak menciut gitu. Habis menciut tapi sananya udah lebar lagi. Paling di sini masih ya kisaran 5 meteran itu ada itu cuman berarti nggak nya itu nggak bagus gitu doang minusnya di situ doang teman-teman selebihnya e, tanahnya ini full bagus gitu teman-teman dan kayak yang tadi di awal video saya katakan di depannya juga mau dibikin e, pesantren tempat ngaji tempat sekolahan gitu dan sebelah juga ada perumahan juga di sini perumahan sebenarnya udah banyak itu walaupun ini di uh, di belakang ya oh ya dan satu lagi ini ke jalan raya gede jalan raya provinsi itu nggak jauh teman-teman itu paling kalau dari sini kisaran berapa ya kalau ngitung jarak ya kurang lebih satu kiloan lah kalau ngitung jarak ya kurang lebih satu kiloan kayak gitu Enggak nggak jauh ke jalan provinsi itu dan sini kalau tempat sekolah nih kita ngomong fasilitas umum yang dekat dari tanah ini nih e, sekolah ini tuh dekat dari SMP dari SD SMP SMA juga ada pesantren juga ada e, kalau rumah sakit kalau rumah sakit kalau di sini kalau Subang Selatan masih agak jauh Adanya di Subang Kota kalau rumah sakit di sini banyakannya klinik-klinik tapi seenggaknya klinik-klinik itu di sini masih ada gitu deket-deket gitu teman-teman dan untuk minimarket juga deket karena kan deket jalan raya provinsi ya Berarti di jalan raya provinsi itu deket dan ke pasar juga deket, pasar tradisional ya pas di depan, pas di depan pisan jadi di depan kantor kecamatan Ciater itu sekarang lagi dibangun pasar kayak gitu teman-teman jadi pasar yang lama dipindahin kelah ke situ kayak gitu. Ya bagi teman-teman yang mau ngikut masarin tanah di sini silakan boleh e, saja ke nomor yang ada di bawah atau nomornya ntar saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa kontak WA seandainya teman-teman minat mau survei ke sini bisa hubungi saya Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.